Menghiasi rumah Anda dengan tanaman hias tidak hanya memberikan estetika yang indah, tetapi juga membawa manfaat kesehatan dan psikologis. Tanaman dapat memberikan udara yang lebih segar, menambah sentuhan alami pada interior rumah, dan bahkan meningkatkan mood serta produktivitas Anda. Dengan memilih tanaman yang tepat, Anda bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan menenangkan, yang membuat Anda jadi betah di rumah. Berikut ada 6 tanaman hias yang direkomendasikan untuk menghiasi rumah Anda. Selain tampil cantik, tanaman-tanaman ini juga memberikan manfaat positif bagi kehidupan sehari-hari. Satu, kaktus, sederhana dan estetik. Jika Anda termasuk orang yang tidak terlalu pandai merawat tanaman atau sering lupa menyiramnya, kaktus adalah pilihan yang tepat. Kaktus adalah salah satu tanaman yang mudah dirawat karena tidak memerlukan banyak perhatian. Anda hanya perlu menyiramnya sekitar 1 kali dalam seminggu, tergantung pada jenis kaktus yang Anda miliki. Salah satu jenis kaktus yang populer sebagai tanaman hias adalah kaktus koboi. Dengan bentuk yang sederhana namun estetika, kaktus koboi bisa menjadi dekorasi yang menambah kesan minimalis pada ruangan Anda. Selain itu, kaktus juga dikenal mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang kering, membuatnya ideal untuk ditempatkan di dalam rumah tanpa perlu terlalu khawatir soal perawatannya. Dua, lidah mertua, penyerap racun di ruangan. Lidah mertua atau dikenal juga dengan nama sansevieria merupakan tanaman yang sangat cocok untuk ruangan sempit. Daunnya yang panjang dan tajam menyerupai lidah memberikan karakter unik pada dekorasi rumah Anda. Selain bentuknya yang menarik, lidah mertua juga memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap racun dari udara. Tanaman ini mampu menyerap polusi dari asap rokok dan radiasi elektronik, seperti TV atau komputer, sehingga udara di dalam rumah Anda akan menjadi lebih bersih dan sehat. Letakkan lidah mertua di dekat perangkat elektronik atau di meja kerja untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar Anda. 3. Palem kuning atau pembersih udara alami. Palem kuning adalah tanaman yang sangat cocok ditempatkan di ruang tamu sebagai dekorasi utama. Selain tampilan yang elegan dengan daun-daunnya yang lebat dan hijau, palem kuning juga berfungsi sebagai pembersih udara alami. Palem ini mampu menyaring debu dan polutan di udara sehingga rumah Anda akan lebih segar dan nyaman. Dengan menempatkan palem kuning di sudut ruangan, Anda tidak hanya memperindah interior rumah, tetapi juga memastikan bahwa kualitas udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Keberadaan tanaman ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. 4. Sirih Belanda, tanaman merambat multifungsi. Sirih Belanda adalah tanaman yang merambat yang bisa ditanam baik di tanah maupun di air. Dengan bentuk daun yang lebar dan pola hijau, warna daun yang bervariasi, tanaman ini juga bisa menjadi dekorasi yang menarik di dalam rumah. Anda bisa meletakkannya di pot gantung, sehingga daun-daun merambat dengan indah di sekitarnya. Selain sebagai tanaman hias, sirih Belanda juga memiliki beberapa khasiat kesehatan. Tanaman ini dikenal sebagai obat tradisional untuk beberapa kondisi seperti sakit mata, mimisan, dan antiseptik. Jadi, dengan menanam sirih Belanda di rumah, Anda tidak hanya mendapatkan dekorasi yang cantik, tetapi juga tanaman yang multifungsi. 5. Lavender, pengharum dan pengusir nyamuk alami. Lavender adalah tanaman dikenal dengan aroma khusus yang menenangkan. Aroma lavender memiliki efek relaksasi yang dapat membantu Anda agar lebih tenang dan rileks. Tanaman ini sangat cocok ditempatkan di kamar tidur atau ruang keluarga sebagai pengharum ruangan alami. Tidak hanya itu, lavender juga berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Dengan menempatkan lavender di beberapa sudut rumah, Anda bisa tidur nyenyak tanpa gangguan gigitan nyamuk, tanpa perlu menggunakan obat semprot atau lotion anti nyamuk. Kehadiran tanaman ini juga akan membuat rumah Anda terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Enam, lidah buaya, estetika dan kesehatan. Lidah buaya atau aloe vera adalah tanaman yang sudah dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain sering digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit, lidah buaya juga berfungsi sebagai tanaman hias yang mempercantik ruangan. Daunnya yang berdaging dan hijau tebal memberikan sentuhan tropis pada dekorasi rumah. Untuk tampilan yang lebih estetik, Anda bisa menempatkan lidah buaya di pot putih minimalis. Tanaman ini akan menambah keindahan dan kesegaran di ruangan, sekaligus memberikan manfaat kesehatan. Dengan perawatan yang mudah, lidah buaya cocok untuk diletakkan di meja atau sudut ruangan yang cerah. Menghias rumah dengan tanaman hias bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. 6 tanaman hias di atas tidak hanya mempercantik rumah Anda, tetapi juga memberikan manfaat tambahan seperti membersihkan udara, mengusir nyamuk, hingga berkhasiat sebagai obat tradisional. Dengan menanam tanaman-tanaman ini, suasana rumah akan menjadi lebih asri, segar, dan pastinya membuat Anda akan semakin betah di rumah.